Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali sharing cara mencairkan limit SP Letter ke aplikasi Dana dengan cepat. Jadi kalian bisa simak video ini sampai habis. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas. Nah, sebelumnya di sini teman-teman harus sudah mempunyai limit di SP Letter Shopee. Di sini usahakan limit kalian masih ada teman-teman, dan di sini untuk saldo dananya nanti akan kita cairkan ya. Sorry untuk saldo limit SP Letternya ya, akan kita cairkan ke aplikasi Dana. Dan teman-teman di sini masuk ke menu saya di sini ya. Dan di sini ada pilihan personal dan juga bisnis ya. Teman-teman masuk ke menu bisnis. Nah, jika kalian belum mendaftar di akun bisnis, usahakan kalian harus sudah mendaftar terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini di akun bisnisnya ya, di sini ada QRIS bisnis, ini bisa kalian klik aja. Nah, nanti dia akan muncul tampilan QRIS seperti ini ya. Ini bisa kalian screenshot aja, nanti otomatis dia akan tersimpan di galeri seperti itu ya. Nah, jika udah teman-teman kembali masuk ke aplikasi Shopee ya, dan di awal atau di tampilan awal aplikasi Shopee di sini ada menu scan ya. Ini kalian klik aja. Nanti kalian akan diarahkan untuk scan QRIS ya, dan karena tadi tersimpan di galeri kan pilih aja yang bagian galeri, logo galeri kanan atas ini. Nah, kalian tinggal pilih aja screenshotan yang telah tersimpan di galeri tadi, teman-teman. Seperti itu ya. Kalian klik aja. Dan nanti otomatis kalian akan dimasukkan atau diteruskan ke halaman bayar ya. Di sini ya, kalian tinggal memasukkan berapa limit yang ingin kalian cairkan seperti itu. Di sini misal kita mencairkan 20.000 ya. Di sini kalian ketikkan aja 20.000 lalu klik lanjutkan. Nah, di konfirmasi pembayaran di sini untuk metode pembayarannya kan tentunya pilih SP Letter di sini ya. Dan di sini untuk rekomendasinya hanya 1 bulan dan hanya 20.000. Lalu paling bawah kalian pilih bayar sekarang. Nah, di sini pembayaran berhasil ya teman-teman, sebesar 20.000. kalian bisa cek aja di akun bisnis di aplikasi Dana teman-teman. Nah, di sini berhasil bertambah ya, tadi 51 sekarang menjadi 71.000. dan untuk pencairan atau penarikan saldo di Dana dan juga bisa ke rekening bank juga ya teman-teman. Di sini klik tarik saldo yang ini. Nah, di sini ada pilihan ya, bisa lewat saldo Dana atau rekening bank. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja, dan nanti kalian tinggal meneruskan langkah-langkah selanjutnya aja teman-teman. Jadi sangat mudah sekali dan sangat cepat cara seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.